Okay. Hadis seterusnya hadis ke-166. Wa Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bagi dia bersabda, seseorang di antara kalian tidak beriman sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya. Ini hadis mengenai saudara ataupun ukhuwah Islamiah. Okay. Jadi maknanya kita menyayangi saudara kita seperti mana kita menyayangi diri kita sendiri. Kita tak suka orang buat kita apa, begitu juga kan, kita tidak akan buat orang lain macam tu. Jadi maknanya benda-benda keimanan ni benda yang kita menjaga ukhuwah. Ukhuwah ni maknanya hubungan kasih sayang di antara sesama Muslim. Saya kan, ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian kan. Satu hari saya, ini cerita lama saya pergi ke negeri China. Okay. Dekat China, negeri China sana. Okay. Bila sampai kat sana, waktu tu saya seorang aja pergi. Ini awal tahun 2000 dululah. Okay. Jadi bila sampai kat sana, kita tak tahu makanan Islam tu macam mana. Kedai masakan Islam tu kita tak tahu. Okay. Tapi bila kita nampak orang pakai songkok, orang sana kan pakai songkok kan, ada pakai songkok putih macam tu, kita bagi salam, dia tahu kita Islam kan, terus macam kenal lama ni. Itu hubungan antara ukhuwah Islamiah tu. Terus rasa macam kenal lama, macam kan, walaupun bahasa tu ayam dengan itik, saya tunjuk macam ni. Oh, mana makan jangan makan. Tunjuk kena makan kan, merai tu. Kenapa benda ni boleh ada? Kan? Kalau kita ke mana-mana pun kita pergi, kita pakai tudung. Contoh kan, orang tahu kita Islam. Kalau kat negara-negara kalau ni, dan kita boleh tengok kan, tautan hati keimanan tu. Kan? Sebab orang yang beriman ni hati dia akan bertaut. Sebab tu dalam hadis yang disebut, tidak beriman seorang kamu kalau tak mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Sebab orang yang hatinya ada keimanan, dia akan ada hubungan roh tu. Kan? Hubungan roh, berkasih sayang, nak membantu dan sebagainya. Kan? Benda tu ada kat dia tu.